Kehadiran Islam di ranah Nusantara merupakan anugerah dan berkah. Ia terwarisi dan lestari. Demikian juga di daerah Sumatera Barat, Islam sebagai rahmatan lil alamin sebatasnya mampu menumbuhkan rasa syukur bagi peradaban masyarakat yang luhur. Sungguh keindahan Sang Ilahi yang patut kita syukuri. Kekayaan alam bumi Minangkabau menjadi salah satu bukti betapa Sang Khalik benar-benar memberikan fasilitas dunia untuk memudahkan setiap insan menuju jalan akhirat yang abadi. Pada setiap ciptaan dan goresan Sang Ilahi ini, insan dituntun kembali memuhasabah diri betapa kudrat dan iradahnya Ilahi menciptakan alam ini. Kesejukan udaranya nan asri, serta hasil alamnya nan melimpah, mengingatkan kita akan sebuah pesan bagi Nabi, Innallaha jamil wa yuhibbul jamal, bahwa sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Hal ini semakin membuat hati saya serasa ingin berlama-lama untuk menikmatinya. Melipir ke Kabupaten Agam, saya mendatangi sebuah masjid di Kecamatan Tanjung Mutiara, tepat setelah belokan di jalan raya menuju Lubuk Pasuang, ibu kota administratif kabupaten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi pusat perkembangan Islam dan rumah ibadah, masjid juga bisa dijadikan peluang bagi setiap insan untuk memperkokoh keimanannya bagi siapa saja yang mau memakmurkannya. Hal ini dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang mau memakmurkan masjid adalah ia yang percaya akan Tuhannya dan juga hari akhir. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Tiku, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kita akan menelisik seperti apa perkembangan Islam dan sejarah yang ada di daerah ini melalui masjid-masjidnya yang ada. Seperti apa keseruannya? Tetap saksikan Jejak Islam dari TVRI Sumatera Barat. Masjid Raya Tiku, lokasinya yang sangat strategis menjadikannya salah satu pilihan titik perhentian bila melakukan perjalanan jauh yang melewati Jalan Raya Tiku. Terlebih lagi, bila azan berkumandang. Meski diberikan kemudahan dan keistimewaan untuk menjamak atau mengqasar salat, tak jarang banyak musafir senantiasa mendahulukan panggilan Sang Maha Pelindung demi safar yang lebih tenang dan tenteram. Berada di kawasan pesisir ranah Minangkabau, Masjid Raya Tiku ternyata mengadopsi ciri khas masjid di Aceh. Di antara kekhasannya adalah gobah dan tidak ada rangkiang, tidak seperti masjid di daerah Agam pada umumnya. Masjid Raya Tiku ini pun terbilang salah satu masjid tua di Kabupaten Agam. Akan tetapi, tidak ada data resmi yang mencatat tahun berapa masjid ini didirikan. Sumber resmi yang kami terima tidak ada untuk sejarah berdirinya Masjid Raya Tiku ini. Cuman beberapa sumber memperkirakan Masjid Raya Tiku ini didirikan pada tahun 1917 Masehi, yang didirikan oleh para alim ulama dan para pemangku adat. Masjid Raya Tiku ini adalah Masjid Nagari Tiku. Dulu sebelum Nagari jadi tiga, Nagari Tiku ini adalah satu, Nagari Tiku.
inilah masjidnya, Masjid Jami', masjid besar. Jadi ini milik seluruh Nagari Tiku. Masjid Raya Tiku ini dibangun di atas tanah wakaf yang murni dari penduduk Tiku. Pada masa awal berdiri, luas bangunannya 550 meter persegi di atas tanah seluas 2.500 meter persegi. Kala itu, Masjid Raya Tiku mampu menampung 2.500 orang jamaah. Di tahun 2020, pengurus masjid menambah area tempat beribadah, sehingga daya tampung jamaah bertambah sekitar 300 orang. Saat ini, selain ibadah wajib sholat 5 kali sehari, Masjid Raya Tiku memiliki beragam kegiatan jamaah yang senantiasa memakmurkannya. Di antaranya, kegiatan wirid rutin 2 kali dalam seminggu, yaitu Minggu Subuh dan Kamis Subuh, dengan kajian Sirah Nabawiyah yang dijelaskan kepada jamaah. Ya, sebab dengan sirah Nabi yang kembali diulang, berharap rasa rindu akan baginda Nabi semakin bertambah dan kelak bisa mendapatkan syafaatnya. Selain itu, masjid ini juga menggiatkan aktivitas Jumat Berkah dan Subuh Berkah. Di samping itu, terdapat kegiatan yang bersifat insidental, biasanya dilakukan oleh musafir yang singgah di masjid ini. Yang turut menambah kemegahan Masjid Raya Tiku adalah hadirnya fasilitas rumah tahfiz untuk generasi muda Islam. Rumah tahfiz Masjid Raya Tiku juga berdiri di tanah wakaf yang diserahkan tahun 2013. Wakaf tersebut murni dari infak masyarakat Tiku, baik yang berada di kampung maupun yang di perantauan. Dengan luas 1.000 meter persegi, bangunan rumah tahfiz kini memiliki 3 tingkat. Jumlah muridnya pun lebih dari 200 orang yang berasal dari Nagari Tiku dan sekitarnya. Tidak hanya mengajarkan huruf demi huruf hijaiyah kepada anak-anak, namun hingga saat ini banyak para santri yang sudah memiliki hafalan Al-Quran 2 juz hingga 4 juz. Beragam harapan tentu selalu didoakan. Para santri penghafal Al-Quran tidak hanya mampu mengingat ayat-ayat Allah, namun bisa membekas pada akhlakul karimahnya. Masya Allah. Awalnya kan kita cuma membangun TPA. Diperuntukkan penwakafnya dulu untuk TPA. Jadi kemudian dia karena banyaknya masyarakat anaknya yang ingin dimasukkan, terkala dengan marak di mana-mana rumah tapis, maka kami coba mendirikan hampir sama, bunyinya aja yang beda. Rumah tapis adalah tempat menghafal Al-Quran. Kalau TPA kan tempat belajar Al-Quran, pembaca Al-Quran. Cuman bahasanya aja, yang itu prinsipnya kita bagaimana anak-anak kita ini gemar membaca Al-Quran. Gemar, dan ini kita fungsikan kedua-duanya nih, baik masjid, baik pun bangunan itu. Anak-anak belajar juga di selasar. Jadi kita berharap anak-anak kita mempunyai akhlak dan bisa membaca Al-Quran. Anak kemenakan kita yang ada di Tiku ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini banyak anak-anak yang mau ikut belajar Al-Quran. Yang lebih mengagumkan, kegiatan belajar di rumah tahfiz terlaksana tanpa komersialisasi. Semua pembiayaan berasal dari subsidi silang orang tua murid, tanpa patokan harga. Hasilnya, sekarang dapat kita temukan para peserta didik rumah tahfiz Masjid Raya Tiku mengikuti pendidikan Al-Quran dengan senang hati. Alhamdulillah, keinginan yang tinggi dari anak-anak serta dorongan dari orang tualah yang membuat keberhasilan dan proses belajar yang dilakukan. Jenjang pendidikan di rumah tahfiz ini cukup beragam. Ada yang kelas setara Iqra untuk siswa sekolah dasar, kelas tahfiz bagi siswa yang sudah membaca Al-Quran, hingga kelas ma'had setingkat sekolah menengah yang jumlahnya mencapai 39 murid. Yang paling pertama, kita, anak-anak kita, anak kemenakan kita di Tiku ini bukan sekedar hafal Al-Quran saja. Kita yang paling utama berharap anak-anak kita berakhlak dan berbudi pekerti baik. Terhindar dari maraknya perkembangan globalisasi sekarang dengan pengaruh HP, dengan pengaruh media kan, jadi tidak terkontrol. Jadi kita berharap dengan dilandasi backup dengan belajar Al-Quran dan sholat, mudah-mudahan dia terhindar dari hal-hal yang negatif. Jadi kita bukan sekadar untuk perlombaan ini, perlombaan untuk mengaji hafalan yang bagus. Kita pada prinsipnya kita anak-anak kita terhindar dari pekerjaan yang
tidak dibolehkan dalam agama kita. Alhamdulillah, di safar ke rumah tafis ini saya mendapat sejenak kesempatan untuk menggantikan salah satu tenaga pengajar yang berhalangan hadir. Hati ini semakin menggebu rasanya untuk semakin memperbanyak bacaan dan hafalan sebagaimana semangat dari para santri yang ada. Masya Allah. Bernama Kecamatan Tanjung Mutiara. Wilayah ini bernama Tiku dan merupakan bagian dari Kabupaten Padang Pariaman. Itulah mengapa adat yang diterapkan warga sama dengan adat Padang Pariaman. Negari Tiku ini memiliki sejarah berarti bagi masyarakat Eropa. Karena inilah gerbang awal kedatangan bangsa Prancis ke wilayah Sumatera Barat dalam mencari rempah. Konon, hingga kini nama Tiku masih cukup dikenal di Eropa. Di Tiku ini pulalah terdapat warisan Islam tua yang dikenal dengan nama Topah. Terdengar asing di telinga saya. Namun, ini merupakan salah satu cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang. Untuk informasi yang jelas, saya mendatangi bangunan bergonjong yang bertuliskan Topah. Lokasinya ini di Durian Kape, Nagari Tiku Utara. Di sana, saya bertemu dan berbincang dengan Pak Khairul, pria parubaya yang sehari-hari menjaga peninggalan ini. Topah itu sebenarnya adalah suatu kitab, kitab peninggalan zaman dulu tentang ajaran Islam. Nah, jadi yang dinamakan Topah itu adalah istilahnya dari kata bahasa, peribahasa untuk pengingat. Untuk kita lupa dilihat di dalam kitab Topah itu. Sahu saya kan, dia masuk sini di abad 17. Karena di sini dipilih di waktu Tengku Syekh Burhanuddin ini balik dari Makkah kan, dia sudah kajinya itu kan, dia nuntut ilmu itu kan di tanah suci yang apa aja. Jadi sebalik beliau, sepulang beliau, beliau itu dikasih oleh-oleh sama orang yang sama-sama menuntut ilmu sama dia di tanah suci itu. Bilang dia sama Tengku Syekh Burhanuddin, bawalah ini ke kampung halaman. Kalau ada sekiranya nanti mana yang lupa daripada ilmu yang di dalam kitab ini, nah ini untuk melihat, bisa dilihat di sini untuk penjelasannya supaya enggak jelas. Ada lagi dikasih tongkat satu, candi satu, ini satu, jadi kira-kira empat macam lah. Pak Khairul meneruskan, dalam perjalanan dari Aceh, Syekh Burhanuddin mendapat amanah untuk menjadikan timbangan air sebagai petunjuk di mana topah bisa dititipkan. Ketika sampai di Tikulah, timbangan air dengan tongkat dan kendi tersebut seimbang. Itulah alasan Tiku dipilih sebagai tempat penitipan kitab topah. Namun ada literatur lain yang menyebutkan bahwa sebenarnya yang membawa kitab topah adalah Syekh Abdullah Arif atau Syekh Madinah. Beliau adalah guru Syekh Burhanuddin yang berasal dari Oman dan melakukan penyebaran Islam ke Aceh hingga ke Sumatera Barat. Dalam jurnal yang ditulis oleh Dr. Muhammad Nur dan Dr. Andes Syafrizal tersebut, tertera bahwa kapal Syekh Madinah terdampar di Durian Kapeh Tiku dan ia terbaring pingsan sambil memegang kitab tuhfah atau yang kemudian dikenal dengan kitab topah. Versi mana yang benar, wallahu a'lam bishawab. Namun yang paling jelas adalah isi yang disampaikan dalam kitab tersebut. Kitab itu ada empat, Bu. Istilahnya kalau dalam pengajian kitab kuno kan, bukan kitab orang yang maju. Istilahnya fikih. Kitab fikih itu adalah undang-undang dalam agama Islam. Oh, apa yang kita pakai kayak gini kan. Contoh, masalah dalam beramal ibadah, nah, itu fikih.
di dalam nikah kawin ada pula satu kitabnya pagang gadai atau kita menggadai kan. Ada pula satu undangnya membunuh orang. Itu yang ada tu dalam kitab fikih itu nahwu mantik mana itu. Jadi kaji itu kajian dari orang yang menganut paham satria sat apa wal jamaah. Ahli wal sunnah wal jamaah. Uniknya, tidak semua diizinkan membuka dan membaca kitab Thopah oleh pewaris penjaganya. Menurut pengalaman warga setempat, hanya orang tertentu yang mendalami ilmu Islam atau tuanku yang boleh melakukannya. Itu pun dengan ritual budaya khusus yang sangat panjang. Saya pun hanya mendapatkan kesempatan melihat dari dekat, menetapi 4 kitab yang terbungkus dan tertutup rapi di dalam rak. Kendati demikian, banyak sekali warga dari berbagai daerah yang datang mengunjungi Thopah. Tujuan mereka adalah untuk memenuhi nazar setelah doa mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkabulkan. Mengunjungi Tiku memberi kesempatan kepada saya menemukan sejumlah warisan penyebaran Islam di Sumatera Barat. Saya bersyukur dan ingin mengetahui lebih banyak tentang hal tersebut. Dari Thopah, saya melanjutkan langkah ke Masjid Baitul Mukminin atau yang dikenal dengan Masjid Gobah. Objek masjid tua ini juga merupakan cagar budaya. Selain bangunan masjid dan komplek ini terdapat makam 3 ulama yang hidup menegakkan ajaran Islam di daerah tersebut. Akan tetapi, saat ini tidak ada lagi tokoh setempat atau keturunan ulama yang mengetahui dengan jelas tentang sejarah Islam yang berkembang terkait Masjid Gobah. Sedikit literatur yang bisa saya temukan dari berbagai sumber. 3 ulama pada makam tersebut adalah Syekh Abdullah dan 2 muridnya Syekh Jabar dan Syekh Lazib. Diketahui pula, murid-murid Syekh Abdullah berasal dari berbagai wilayah seperti Kamang, Bukit Tinggi, Sasak, dan Air Bangi. Dahulu, makam-makam ini ramai didatangi oleh para peziarah. Akan tetapi, hal tersebut sudah lama tidak terjadi. Salah satu tokoh setempat sempat menceritakan, aktivitas ziarah tersebut sudah tidak terlihat sejak tahun 1990-an. Namun yang paling penting dari kawasan ini tentu saja masjidnya, atau yang dikenal dengan Surau Gobah. Dulunya, surau ini merupakan kebanggaan warga Nagari Tiku. Surau ini sudah mengalami beberapa kali perubahan. Bentuk awalnya ialah surau klasik khas Minangkabau yang beratap jerami dan berpanggung. Selanjutnya, berubah menjadi masjid yang beratap seng hingga seperti sekarang. Akan tetapi bangunan masjid lama ini tidak terawat dan tidak lagi berfungsi untuk ibadah warga. Oleh karenanya, warga setempat sepakat untuk membangun bangunan masjid baru di sebelah Masjid Gobah. Semenjak masjid tersebut berdiri, aktivitas ibadah warga setempat pindah ke sana dan membiarkan bangunan lama sebagai peninggalan sejarah. Segala warisan Islam yang ada di Tiku semestinya tidak hanya menjadi peninggalan. Keberadaannya menyimpan harapan keberlanjutan peradaban Islam di sini. Dan semangat Islam pun akan terus berkembang,
Terlebih dengan hadirnya berbagai kebijakan pemerintah setempat untuk masyarakat Islam di kawasan Tiku dan Kecamatan Tanjung Mutiara, salah satunya ialah Masjid Sirah. Masjid Mega ini berlokasi berdekatan dengan tempat wisata Muaro Mati, Pantai Muaro Tiku, sehingga sangat mudah untuk menemukannya. Memang Masjid Sirah ini dibangun memang untuk salah satunya adalah untuk menunjang ibadah masyarakat Tanjung Mutiara dan juga kedepannya untuk pengembangan wisata religi di Tanjung Mutiara. Jadi nanti kita akan mengembangkan wisata religi berbasis bahari juga di Kecamatan Tanjung Mutiara. Di kedepannya diharapkan menjadi ikon wisata religi di Kabupaten Agam juga. Kita kedepannya mau Masjid Sirah ini menjadi salah satu ikon, artinya kalau ketika di pesisir selatan kita ada Masjid Terapung dengan khas terapungnya, di Padang ada Masjid Putih, Masjid Al-Hakim. Di sini kita buat Masjid Sirah yang cukup megah, cuman karena sirahnya kita hanya menggunakan gonjongnya saja yang sirah, bukan bangunannya. Karena Agam ini lebih terkenal, orang Agam lebih dikenal sebagai sirah istilahnya, karena di Agam itu lambangnya sirah. Jadi di arsitektur masjid itu dicocokkan dengan sejarah Agam juga. Gagasan pendirian Masjid Sirah dimulai sejak tahun 2021, kemudian mulai dibangun pada tahun 2023 dan mulai beraktivitas pada tahun 2024 meskipun masih dalam proses penyempurnaan. Kehadirannya menjadi kebanggaan tersendiri, tidak hanya warga Tiku dan Agam, tapi juga pendatang serta wisatawan. Para perantau pun banyak yang sengaja pulang kampung untuk merasakan kenikmatan beribadah di Masjid Sirah. Sebagai masjid baru, Masjid Sirah hadir dengan dukungan segala aspek masyarakat. Hal tersebut demi sinkronisasi yang menjaga nilai-nilai keislaman yang diwariskan serta lestari di kawasan Tiku. Diharapkan dengan adanya ikon Masjid Sirah ini, kedepannya kegiatan-kegiatan PHBI, peringatan Hari Besar Islam, kita pusatkan di sini, baik itu tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten Agam. Dan juga dengan adanya Masjid Sirah ini, kunjungan wisata religi khususnya kita harapkan. Jadi dengan adanya kunjungan wisata itu, bukan hanya sekedar mereka mengunjungi, tapi juga membawa ilmu nanti, ilmu agama khususnya untuk perkembangan agama di Kecamatan Tanjung Mutiara ini khususnya. Pemirsa, kembali mengingat proses hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Hal pertama yang dilakukan oleh Nabi ialah mendirikan masjid sebagai rumah ibadah bagi setiap muslim. Ini mengingatkan kita sejatinya tidak hanya berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan masjid yang indah, namun mari kita kembalikan fungsi masjid dan beribadah di dalamnya. Demikianlah perjalanan jejak Islam kali ini dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.